Musa. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bagi ada yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di video kali ini, saya mau berbagi informasi, yaitu kabar duka dua orang PMI Taiwan. Yang satunya asal Tenggara, satunya katanya asal Blitar ya. Beliau mengalami insiden kecelakaan di jalan mengendarai sepeda listrik. Dia ditabrak oleh pengendara mobil orang Taiwan ya. Jadi almarhum masnya ini memakai sepeda listrik berboncengan. Katanya tidak memakai helm dan melawan arah. Tidak tahu terjadinya kecelakaan seperti ini, dari jauh tertabrak mobil yang berwarna putih ya, dan sepedanya sampai remek, dan dua orang ini terpental. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah para teman kita, pahlawan devisa, yaitu Mas Bobby dan satu temannya lagi. Semoga almarhum beliau husnul khatimah dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami para pahlawan devisa ikut berduka cita atas meninggalnya dua orang teman seperjuangan kita. Semoga kepulangan jenazahnya lancar sampai tanah air, tidak ada halangan suatu apapun, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Himbauan untuk teman-teman semuanya yang memakai sepeda listrik, harus berhati-hati ya, walaupun keluar dekat biasakan memakai helm dan jangan sesekali melawan arah. Pembelajaran untuk kita semuanya, jangan sampai terjadi seperti kedua almarhum masnya ini. Entah, nggak tahu siapa yang salah, jadi kita tidak bisa menghakimi ya. Mudah-mudahan saja kita doa yang terbaik untuk kedua almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikut sedih ya rasanya kalau melihat seperti ini. Kita di perantauan berjuang untuk keluarga yang di rumah. Ternyata nasib berkata lain, dia pulang tinggal nama ya, cukup sedih. Untuk teman-teman semuanya, selalu jaga kesehatan karena ini juga musim dingin yang masih berlarut-larut. Nanti besok sampai lusa itu juga dingin ya, daerah atas pegunungan malah bersalju katanya. Jadi kita harus jaga diri kita baik-baik. Semoga kita di perantauan diberikan kesehatan, kekuatan, iman yang kuat, dan mental juga yang kuat. Karena kalau kita tidak kuat mental, banyak sekali kejadian-kejadian TKI, TKW Taiwan yang masih baru, 3 bulan, 2 minggu, ada yang 5 bulan dia tidak kuat dan nekat untuk meminta pulang. Jadi yang udah di sini mendapatkan majikan baik, kita pergunakan waktu dengan baik, dan kita harus bisa jaga kesehatan karena kita sendiri yang tanggung ya. Karena banyak kejadian TKW yang pulang stres, depresi itu banyak ya, karena tidak kuat
Dan sekarang ini di Taiwan ini mencari job susah ya, karena kebanyakan yang lama itu mengurus PPTM, jadi tetap bertahan dan berlanjut di sini. Sedangkan yang menunggu di Indonesia masih banyak ya, di PT-PT belum bisa diberangkatkan. Karena apa? Karena majikan lama itu memilih mengurus TKW-nya yang dulu ya, tetap mempertahankan TKW-nya yang lama. Karena apa? Karena mungkin udah tahu kualitas kita, kualitas ya, bener, kita udah kebal, udah bertahan di sini beberapa tahun, jadi majikan bisa menilai pembantunya yang lama ya. Jadi banyak yang mengurus PPTN, majikan baik, jadi masih bisa berlanjut sampai kapanpun kita mau ya. Jadi tidak dibatasi. Kalau dulu dibatasi 12 tahun sampai 14 tahun harus pulang, tapi sekarang ngikut PPTM kapanpun kita pulang dan semau kita berada di Taiwan udah bebas ya, dan bisa keluar masuk Taiwan karena KTP kita udah re-entry ya. Udah sekalian ini juga 2004 ini katanya ARC baru udah sekalian re-entry permit. Jadi sangat kabar gembira banget untuk teman-teman yang mau cuti, tidak usah mengurus surat re-entry permit ya. Jadi udah sekalian di ARC itu. Jadi sangat dipermudah dan kita menjadi mudah. Mungkin cukup sekian informasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ditunggu video saya selanjutnya. Semoga almarhum mereka berdua ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepulangannya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video saya selanjutnya. Bye bye.